Ini sehari bisa habis berapa porsi, Mas? Sehari 1000 lebih lah. 1000 lebih? Masya Allah. Kalau weekend, Sabtu Minggu itu. Sabtu Minggu berapa ya? 2000-an. Coba ya. Ini gerombaknya yang lain pada di depan, ini ngumpet di belakang ya, Mas. Dari awalnya saya di dalam. Oh, emang dari awalnya di dalam ya. Oh, emang udah ciri khasnya ya. Orang-orang juga udah pada tahu ya. Guys, ini rame banget di Sunter. Di daerah Sunter ini lagi ada jajanan yang lagi unik banget nih, beda dari yang lain nih. Gerobaknya aja di dalam tapi rame banget nih. Oke, selalu kedatangan orangnya. Yang lain pada gerobaknya di depan, ini di dalam. Beda dari yang lain nih. Oke, nanti kita ke sana, kita tanya-tanya, oke? Kita lihat proses pembuatannya. Ini apa nih, Bang? Adonan. Oh, adonannya. Mas, sebelumnya udah cuci tangan ya, Bang ya? Di bulat-bulat yang gini, Bang ya? Iya. Ini potong. Potong. Kasih tepung lagi tuh, Bang? Iya. Ini buat biar nggak lengket aja. Oh, biar nggak lengket ya? Iya. Ini potongan itu kecil itu. Ini kalau boleh tahu pakai tepung apa sih, Bang? Tepung terigu. Tepung terigu. Ini dagingnya ya, Mas ya? Ayam. Daging apa, Mas? Ayam. Daging ayam. Berapa ini, Bang? Bawang merah ya, Bang ya? Bawang. Ini ayam aja apa ada udang ini? Ayam full. Ayam full semua? Iya, ada udang. Sini cuma satu macam doang ya, ayam doang ya. Apa ini, Bang? Tahu ya? Sawi putih. Sawi putih. Kalau datang aja udah ada yang mesen ya. Nama makanannya apa sih, Mas? Santung Kotir. Santung Kotir. Santung itu kan nama daerah. Hmm. Makanannya namanya Kotir. Kotir ya. Kalau dari santungnya aslinya kan B2. B2 ya. Masuk sini kan bajakan muslim jadi ayam. Oh, jadi ayam ya. Biar semua bisa makan. Banyak halal ya di sini ya, Mas ya. Oh. Udah nih, Bang. Apa ya? Tinggal. Silakan, Bu. Oh, ditipisinnya kayak gitu ya, Mas ya? Iya, digiling namanya. Oh, digiling nih. Iya. Terus benar ya. Ini kayak kulit martabak apa gimana sih, Mas? Kayak kulit pangsit sih lebih tepatnya ya. Oh, kulit pangsit. Iya. Ini dengan Mas siapa nih? Aceng, Bos. Aceh. Soalnya Mas Aceh. Aceh.
begini kasih tepung lagi biar nggak nempel. Tepung lagi ini. Biar nggak nempel. Biar nggak nempel ya. Iya. Masukin ini ya mas ya. Ya daging ayam semua. Ini kenapa nggak dibikin dari rumah mas? Ya? Dadakan. Oh dadakan ya. Kalau yang lain itu saya lihat-lihat pada udah jadi semua. Kalau ini kan fresh. Fresh ya. Kalau enaknya ini kan makan pas panas-panas. Oh makannya pas panas-panas. Kalau dibawa ke rumah diangetin lagi bisa nggak mas? Bisa. Cuma ya lain lah. Oh lain rasanya ya? Rasanya nggak original. Ini sehari bisa berapa pieces nih? 1000 lebih lah. Hah? 1000? 1000 lebih? Masih. Ini ayam habis berapa kilo ini mas? Ada 10? Ya, kurang lebihnya segitu. Kurang lebih 10 ya. Kalau udah di langsung dimasak ini ya mas? Ini kayak martabak ininya ya? Cuma ukurannya lebih gede. Pasnya kayak martabak. Sekali goreng berapa ini ya mas? Bisnis? Lebih 50. 50? Banyak juga ya. Di air apa itu mas? Air biasa. Oh air biasa ya. Kenapa mas? Kasih air biasa apa? Oh biar matang. Oh api gede ya. Sudah ditutup ya mas ya? Ini berapa lama ini mas? Kurang lebih 7 menitan. 7 menitan matangnya? Yang bikin beda sama yang lain apa sih mas ini? Ini bikin dadakan di sini. Oh dadakan ya. Ya pada beda dasarnya kan dominannya kayak gini aturan. Orang-orang pada udah jadi ya. Ya. Ini masih fresh benar-benar dagingnya. Nah, beda dari yang lain nih. Sebenarnya makanan apa sih mas? Kayak ke Chinese food gitu sih. Chinese food? Iya. Cuman ini ayam ya? Iya. Buah ini mas, sekali goreng nih ya. Besi 100 ya langsung ini ya. Udah matang mas? Lagi ya. Masih air lagi ya.
Udah ini mas. Kok nggak dibalik nih mas? Perik bawahnya. Bawahnya ya. Satu porsinya berapa sih, Mas? Satu porsinya isi 10. Isi 10. Harganya 35. 35. Iya. Kalau ini belinya porsian atau gimana, Mas? Bebas kalau mau per piece-nya bisa, per piece 3,5. Terus 3,5. Iya. Oh ini berapa nih? 1,5 porsi. Iya. Ini apa nih bang? Ini bawang putih. Bawang putih. Iya. Wow, oh, ini sausnya ya bang ya? Iya. Cabe bikin sendiri nih bang? Iya. Sausnya campur sama ini bang? Campur. Saus. Ini lagi bungkus yang buat dibawa pulang ya? Iya, buat yang bungkus. Ini dengan mas siapa ini? Umam. Mas Umam? Iya. Waduh. Ini usaha udah berapa lama nih mas? Berapa ya? 13 tahun. 13 tahun? Lebih. Ini gerombaknya yang lain pada di depan ini ngumpet di belakang ya mas? Iya. Dari awalnya saya di dalam. Oh, emang dari awalnya di dalam ya? Luar-luar ini baru. Jadi katanya saya yang mesin. Oh, emang udah ciri khasnya ya? Orang-orang juga udah pada tahu ya yang paling duluan daripada ini kita udah di ini keroyokin. Ini sehari bisa habis berapa porsi mas? Sehari 1000 lebih lah. 1000 lebih? Iya. Masya Allah. Kalau weekend Sabtu Minggu itu. Sabtu Minggu berapa ya? 2000-an. 2000-an? Masya Allah. Juga ya. Ini makanan khas mana sih mas? Santung. Santung? Chinese. Chinese. Cuman dimodifikasi ya jadi ya kalau aslinya emang pakai B. Pakai B ya, B1 ya. Kalau ini full ayam, daging ayam semua. Halal ya sini ya mas ya. Bahan-bahannya semua halal ya. Ini kalau orang mau kesini alamatnya ada di mana sih mas? Ada di Taman Tendas. Taman Tendas Suntar ya? Iya. Bukannya dari jam berapa nih mas? Jam 5. Jam 5? 5 sore udah buka. Sampai jam? Jam 10-an. Jam 10. Ini kalau orang mau pesan duluan bisa enggak sih mas? Apa? Kalau mau pesan atau apa? Bisa, mau pesan duluan bisa pakai WA. WA, nomornya berapa nih mas? Apa? Nomornya bisa boleh disebutin? Oh, makanya yang ini ya? Kita sini ya. Nomornya. Kalau buat acara-acara bisa ya mas ya? Buat acara-acara sementara belum bisa mas. Oh, belum bisa? Dan kalau ini diambil sendiri ya? Yang bikin beda dari yang lain apa sih ini mas? Kalau bedanya pastinya sekali bikinnya dadakan di sini. Dadakan ya? Oh iya, yang kalau yang lain udah pada jadi ya semua ya? Bahannya emang fresh ini ya? Ini bawang putih aja ini mas? Iya, bawang putih aja di jus. Di jus? Iya. Blender. Ini sausnya ya. Saus sambal. Harapannya apa nih mas? Harapannya jalan terus lah. Jalan terus ya usahanya ya. Semoga sukses terus nih mas. Usahanya. Ya.
Taris terus ya. Nih ya, yang daging ayam nih kan banyak yang originalnya yang pakai B12. Ramen ber. Tadi mau makan di sana rame banget. Mbak duduknya. Emang lebih enak sih makan di sana lagi hangat-hangat baru matang itu. Mantap nih. Wajib coba.